Kualitas berarti melakukan pekerjaan dengan benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai kembali, kali ini dengan lebih pintar. Anda tidak dapat membangun reputasi berdasarkan apa yang baru akan Anda lakukan. Jangan mencari kesalahan, carilah obatnya. Siapapun juga bisa jika hanya berpenampilan. Saat tampaknya semua keadaan sedang melawan Anda, ingatlah bahwa pesawat lepas landas dengan melawan arah angin. Satu-satunya kesalahan yang nyata adalah kesalahan yang darinya kita tidak belajar sesuatu. Hambatan adalah hal-hal yang menakutkan yang Anda lihat ketika Anda melihat pandangan dari tujuan Anda. Berpikir adalah salah satu pekerjaan tersulit, yang mungkin menjadi alasan mengapa sedikit orang yang terlibat di dalamnya. Dalam pengamatan saya, banyak orang yang melangkah maju saat orang lain menyia-nyiakan waktu yang ada. Tidak ada yang sulit jika Anda membaginya menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Jika uang adalah harapanmu untuk meraih kebebasan, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Satu-satunya keamanan nyata yang dapat dimiliki seseorang di dunia ini adalah cadangan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Anda tidak bisa belajar di sekolah apa yang akan terjadi di dunia tahun depan. Sebuah bisnis yang tidak menghasilkan apapun selain uang adalah bisnis yang buruk. Sahabat terbaik saya adalah mereka yang membantu saya menjadi sisi terbaik diri saya. Bukan atas yang membayar gaji pekerja, atasan hanya mengurus uangnya. Pelangganlah yang membayar gaji para pekerja. Pasar tidak pernah menjemukan dengan produk yang hebat, tetapi dengan cepat menjadi produk yang buruk. Pesaing yang perlu Anda takutkan adalah yang tidak terganggu dengan kehadiran Anda sama sekali, dan terus berusaha membuat bisnisnya semakin baik seiring waktu. Saya tidak percaya seseorang tidak akan pernah meninggalkan bisnisnya. Dia harus menjelaskannya di siang hari, dan bahkan memimpikannya di malam hari. Sebuah bisnis yang sangat mengutamakan pelayanan hanya akan memiliki satu jaringan mengenai keuntungan. Keuntungannya akan sangat besar.